Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata yang memiliki potensi untuk mendorong para pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Pengembangan wisata kuliner di sebuah destinasi wisata diyakini dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung. Hal tersebut disampaikan Pejabat Wali Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan saat membuka acara Cimahi Culinary Festival 2022 sekaligus resmikan Kampung Wisata Cisepan di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pejabat Wali Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan mengatakan, pengembangan wisata kuliner di sebuah destinasi wisata dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut. Pemerintah Kota Cimahi akan tetap berupaya mengembangkan sektor pariwisata, termasuk wisata kuliner lokal yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, peluang usaha yang baru, memberikan tambahan pendapatan dan mengangkat infrastruktur serta fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat. Ini adalah sebuah upaya bagi kita semua di Kota Cimahi untuk bisa pertama mengembangkan objek-objek yang bisa menjadi potensi wisata. Yang kedua, mendorong UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kita lihat oleh masyarakat begitu antusias terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa menjadi keyakinan bahwa pada saat kita mengembangkan potensi wisata maupun potensi kuliner, ya wisata kuliner di Cimahi ini bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Melalui kegiatan Cimahi Culinary Festival diharapkan akan dapat memberikan sinergi bagi seluruh pendukung acara untuk memberikan ide dan sumbangsih pikiran sehingga melahirkan produk kreatif dan inovatif.